Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke program kita. Program tanya Syekh. seperti biasa dan Syekh telah hadir bersama kita, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya syekhana. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم وبالاخوه نعم المشاهدين والمشاهدات في قناه سلام نعم كيف حالكم يا شيخنا الحمد لله بخير جزاك الله خير ما شاء الله سلام في yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa cara singkat yang akan disampaikan oleh sehnya kemudian nanti kita akan bacakan uh, beberapa pertanyaan dan juga bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung uh, baik, baik secara langsung ataupun melalui pihak uh, sms silahkan uh, menghubungi nomor yang uh, ada atau tertera di layar kaca anda nah an. ya syekhona barokallahu fi kum uh, tafakalas syekh الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اداء الزكاه ركن من اركان الاسلام وقد ذكر الله عز وجل الزكاه في كتابه الكريم في مواضع كثيره جدا وحذر الله سبحانه وتعالى من تاخير اخراج الزكاه او من منع اخراج الزكاه ولهذا كان الواجب على كل مسلم ومسلمه ان يتعلموا ما يستطيعون من احكام الزكاه نعم نعم segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya kepada keluarganya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Kemudian beliau berbicara tentang zakat ya. Ya. Menunaikan zakat adalah rukun dari rukun-rukun rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membayar zakat itu banyak ya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan juga banyak sekali ayat-ayat uh, uh, yang menjelaskan tentang itu kata beliau. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ancaman ya bagi orang-orang yang menunda ataupun tidak mau membayar zakat tersebut. Jadi seorang Muslim yang hakiki seharusnya uh, dia uh, mempelajari hukum-hukum dan juga apa-apa يان برسان نعم نسيحوني. فأول حكم يتعلمه المسلم في أحكام الزكاة أن الزكاة لا تجب في كل الأموال لا وإنما في أموال معينة مخصصة حددها الله سبحانه وتعالى فالأموال التي تكون عند الإنسان للاستخدام الشخصي مثل بيته ولو كان بيت قصر كبير وسيارته واثاث البيت كل هذا لا تجب فيه الزكاه حتى ولو كانت قيمته عاليه جدا فلا تجب فيها الزكاه نعم jadi yang perlu pertama kali kita pelajari bahwa ya, tidak semua harta itu dizakati ya, tidak semua Harta yang kita miliki itu dikeluarkan zakatnya. Terkhusus hal-hal yang dipakai oleh manusia ya, seperti seorang punya rumah yang megah ya, rumah luas, rumah itu tidak dikeluarkan zakatnya. Atau seorang punya mobil yang mewah, mobil yang cantik, dia tidak mengeluarkan zakat itu. Ya. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu dizakati. Nama Syekhona. نعم الاموال التي تجب فيها الزكاه هي اولا النقود التي عند الانسان العمله النقود التي عنده وايضا الذهب والفضه اذا كانت للتجاره او للادخار واما للاستعمال فهذا فيه خلاف بين العلماء وايضا اذا كان عند الانسان مزرعه وهذه الزرع الذي يخرج منها يمكن أن يحفظ في مستودع فهذا تجب فيه الزكاة وأما لو كان لا يحفظ الزرع مثل الفاكهة البرتقال والتفاح وهذا كله لا تجب فيه الزكاة أيضا من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة يعني إنسان عنده دكان فيه بضاعة أو أو عنده آه Fihi agha, e, wa dhalik, fihi nah. ya, jadi, harta yang perlu dizakati yang pertama adalah uang, ya, uang tunai, uang kita, e, dan juga e, emas dan perak, dan ini disyaratkan emas dan perak yang memang disimpan atau digunakan untuk jual beli, maksudnya jual beli emas dan perak. Adapun jika emas dan perak itu hanya diperuntukkan dalam pemakaian saja dia pakai, maka di sini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah dia wajib dizakati atau tidak. Kemudian ya tentang zakat pertanian dan pertanian tidak semua di, di zakati. Jadi, hasil pertanian yang di zakati adalah pertanian yang memang bisa uh, dijaga. Maksudnya, uh, hasilnya itu bisa disimpan dengan waktu yang lama. Adapun seperti uh, buah-buahan yang tidak uh, bisa disimpan lama, seperti bertokol, kata beliau tadi, ya jeruk, ya, ataupun... Uh, apela yang yang jelas tidak bisa disimpan lama maka tidak uh, dikeluarkan zakatnya. Dan juga uh, yang dikeluarkan zakatnya adalah urudut tijarah yaitu barang-barang uh, perniagaan ya, barang-barang perniagaan ataupun barang-barang yang disimpan di gudang seperti itu karena itu juga sama dengan barang-barang uh, perniagaan. Nah, ya Nah, wa amma miqdarul wajib fil zakat fa يعني هو يختلف بحسب نوع المال ولكن المشتهر الآن الأموال النقدية والذهب والفضة وعروض التجارة هذه أكثر أموال الناس فهذه الواجب فيها اثنين ونصف بالمئة اثنين ونصف المئة أو تقسيم أربعين يعني تأتي بالمبلغ مثلا نقول عندك ثمانين ألف ربية تقسمها على أربعين فالناتج من هذا المبلغ هو الذي يجب فيه إخراج الزكاة يعني ثمانين ألف ربية إذا قسمناها على أربعين يكون ألفين تجب فيها الزكاة أو اثنين ونصف بالمئة هذا يعني مختصر لأحكام الزكاة وانتهت الكلمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا. Kemudian uh, untuk uh, ukuran ya, ukuran itu berbeda ya setiap item-item yang kita katakan tadi emas zakat pertanian ya zakat hewan dan sebagainya itu berbeda ya namun yang secara khusus yang banyak digunakan orang seperti emas dan perak ya maka zakatnya adalah 2,5% ya atau bisa juga kita buat harta kita itu atau emas dan perak itu jika sudah mencukupi nisab ukurannya maka dibagi 40 ya kita katakanlah umpamanya uh, 80.000 kata beliau tadi Padahal 80.000 belum belum masuk kadar uh, zakat ya kita anggaplah ini 80 uh, rial umpamanya jangan kita katakan 80 uh, rupiah umpamanya 80.000 rial jadi 80.000 rial ini uh, kita bagi 40. Jadi hasilnya umpamanya dua uh, 2000 seperti itu. Maka zakatnya 2 2000 rial seperti itu. Jadi ini yang mungkin yang bisa beliau sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Dan jika ada pertanyaan dari kaum muslimin secara langsung ataupun via SMS silahkan uh, menghubungi nomor yang sudah disediakan oleh uh, kru Salam TV. Namun uh, sebelumnya kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ya. Naam Syekh Hana, هناك سؤال. Soal awal, naam saya akra bil lughah Indonesia awalan. Bagaimana hukum perselingkuhan? Naam ya Syekh soal awal, ma hukum yakni bina'ul alaqah ghairiyah bainar rijal wan nisa' kata. إنه هذا أمر معلوم أنه محرم ويعرفه المتعلم والجاهل وهذا أمر ظاهر التحريم ومفاسده كثيرة جدا والناس يتساهلون فيما يضرهم وهذا أمر ينبغي أن يعلم الناس أنه مضر ومفسد للحياة وهو محرم أيضا نعم ملوك ياسر التاريخ pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang sudah kita ketahui jawabnya ya bahwasanya ini adalah haram ya menurut syariah dan kerusakannya juga sangat besar maka selayaknya bagi seorang untuk menjauhi ini karena bisa merusak tatanan kehidupan berkeluarga tatanan kehidupan bermasyarakat bahkan yang lebih besar dari itu bisa merusak tatanan kehidupan bernegara seperti itu nah saya السؤال <applause> الثاني نعم ساقرب الإنسي أولا من يكسبوس بريهال برسلين كوان أوران لين أباكا ترمسك من يباركان عيب يعني السؤال الثاني يا شيخنا نشر علاقة غير رسمية لشخص مثلا هل هذا يعتبر يعني نشر العيب هكذا ما فهمت ماذا نشر العلاقة علاقه غير رسميه مثلا في التواصل الاجتماعي او في في القناه هكذا، نعرف رجل يبني علاقه غير رسميه مع امراه مثلا، ثم نبثها او ننشرها في التواصل الاجتماعي، هل هذا يعتبر يعني كشف عيوب الناس هكذا؟ هذا هذا يعتبر من انتهاك حرمة الناس وهو امر محرم وكل ابن ادم خطأ فاذا اخطا انسان فلا يجوز فضحه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لينتهين اقوام عن تتبع عورات المسلمين والا ليفضحهم الله عز وجل في قعر بيوتهم فالذي يتتبع عورات الناس وينشرها ويفضحهم فهو فهو متوعد من الله ان يعيد الفضيحه عليه ويفضحه فالواجب هو ستر المسلمين وعدم نشر ذلك Ya, beliau mengatakan pertanyaan kedua ini adalah merusak ya, merusak kehormatan orang lain. Dan kita ketahui ini adalah haram. Setiap anak keturunan Adam itu banyak melakukan kesalahan ya. Bukan berarti ketika si fulan salah melakukan perselingkuhan dan sejenisnya ataupun kesalahan-kesalahan yang lain kita sebarkan baik di media sosial ataupun di media-media massa seperti itu maka tidak dibolehkan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah suatu kaum itu ya berhenti untuk menyebarkan aib orang lain. Kalau tidak, Allah akan sebarkan aibnya atau keburukannya dan dia berada di dalam rumahnya. Bahkan orang di rumahnya pun tahu aibnya itu. Jadi yang E, harus kita lakukan apa ya? Kita tutupi aurat orang lain ataupun aib orang lain, itu kita tutupi, tidak boleh kita sebar-sebarkan. Jadi, menyebarkan aib orang lain itu adalah suatu keburukan dan juga diharamkan secara syariat. Namun, hana e, soal salis, bil Indonesia, ya, Pertanyaan ketiga: kalau keguguran, apakah itu dapat menolong orang tuanya di hari kiamat? السؤال الثالث يا شيخنا مرأة سقطت منها, الجنين يعني هل هذه تساعدها يعني يوم القيامة مثل الطفل الذي مات مثلا تساعد أبويها نعم هذا إن كان هذا الطفل الذي سقط قد نفخت فيه الروح وهو من جاوز أربعة أشهر وبدأت خلقته فهذا يعتبر سقطا ميتا فهو شفيع لأمه يوم القيامة ولأبيه شفيع لهم إن شاء الله يوم القيامة وأما إن كان دون ذلك فهذه مصيبة إذا احتسبها الإنسان فالمصائب إذا احتسب الإنسان وصبر ورضي بها يكون له فيها أجر عظيم في الآخرة فإن شاء الله على كلا الأمرين هناك خير لمن سقط في عنها جنينه Saya tadi menjawab ya tentang keguguran ini, beliau mengatakan ya, di sini ada perincian ya. Jika yang gugur itu telah melebihi atau empat bulan ke atas ya, ...4 bulan ke atas, maka uh, ini disebut dengan mati ya, mati memang karena dia sudah ditiup ruh. Jika empat bulan ke atas itu sudah ditiup ruh, maka jika umurnya seperti itu maka dia menjadi penolong ya. penolong bagi kedua orang tuanya. Adapun jika mati atau gugur ya sebelum empat bulan, maka itu dikatakan musibah. Dan jika orang tuanya, baik bapak atau ibunya bersabar, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan dua-duanya sebetulnya akan menjadi kebaikannya bagi kedua orang tuanya, baik gugurnya setelah empat bulan ke atas ataupun sebelumnya jika mereka itu uh, merasa ya bersabar dan juga arido terhadap keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Uh, soal rabi ya Syekhana. Saqrab di Indonesia awalan, uh, bolehkah kita ziarah kubur setiap hari Jumat? Naam, soal rabi ya Syekhana, hal yajus an نزور يعني المقابر كل يوم الجمعة تخصيص يعني يوم الجمعة هكذا نعم إذا كان هذا السؤال خاص بالرجال فنعم وقد وردت بعض بعض الآثار على تفضيل زيارة يوم الجمعة والصحيح أنه يزورها في كل وقت لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيستحب الانسان ان يزور المقابر ما بين وقت واخر سواء اذا كان فراغه يوم الجمعه فخصص ذلك من اجل فراغه او نحو ذلك الاجازه فلا شيء فيه ويجوز له ذلك وهو خير لانه يتذكر به الاخره واما النساء فلا فانهن ممنوعات من زياره القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور Yeah. Ya, pertanyaan keempat beliau tadi mengatakan ya jika memang pertanyaan ini ya untuk laki-laki uh, maka dibolehkan bagi mereka untuk menziarahi kubur dan sangat dianjurkan kapan saja dan jika penghususan itu untuk hari jumat ya penghususan itu untuk hari jumat memang ada dalil ya yang menjelaskan tentang itu kata beliau maka dibolehkan Karena memang Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, dulu saya melarang kalian untuk menziarahi kubur ya. Maka ziarahilah kata Rasulullah SAW alaihi wasallam. Karena menziarahi kubur itu adalah mengingatkan kita uh, kematian sehingga kita banyak melakukan ketaatan. Dan uh, sangat dianjurkan ya untuk menziarahi kubur kalau bisa setiap hari sehingga kita ingat mati terus kata beliau. Adapun jika dimaksud di sini menziarahi kubur adalah wanita, maka wanita tidak boleh menziarahi kubur. ya tidak boleh para wanita ziarah kubur. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuwaratil kubur. ya. Allah Subhanahu wa taala uh, melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Dan ini jelas ya. Berarti Allah melaknatnya berarti Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kaum wanita untuk ziarah kubur. Nah. Uh, pertanyaan yang kelima, nah. ya. Bolehkah kita منجيبه فاسان كيتاكتيكا سيدنا السؤال الخامس يا شيخنا هل يجوز لنا ان نقتاب يعني مثلا المراه هي زوجها بسبب شجار بينها وبينه هكذا ثم تقطب الزوج مع صديقاتها هكذا. نعم هذا لا يجوز وهذا من الغيبه المحرمه سواء يغتب الرجل زوجته او الزوجه زوجها. Uh, وهذا لا يجوز إلا أن تكون تشتكي لمن يستطيع أن يحل مشكلتها يعني تذهب إلى أبيها وتقول حصل كذا وكذا ليتدخل ويصلح الأمر أما صديقتها فقط من أجل التفريغ النفسي فهذه غيبة محرمة لا تجوز نعم نعم من جواب يا ini adalah namanya mengibah muharramah yaitu gosip yang diharamkan maka ini tidak dibolehkan baik seorang istri yang menggibah atau menggosip suaminya ataupun sebaliknya suami yang menggosip istrinya seperti itu maka tidak dibolehkan baik karena ada perselisihan ataupun tidak ada perselisihan tidak boleh kita uh, mengumbar kejelekan-kejelekan istri ataupun sebaliknya istri mengumbar ke kejelekan suaminya kepada orang lain ya Uh, Adapun uh, sebagai pengaduan umpamanya dia mengadu dengan niat agar uh, masalah dia dengan suaminya itu bisa uh, diselesaikan seperti itu maka itu dibolehkan umpamanya seorang istri uh, mengadu kepada orang tuanya atau bapaknya umpamanya uh, dia memiliki masalah dengan suaminya agar suaminya uh, itu ikut menyelesaikan itu seperti itu maka itu dibolehkan. Adapun dia bercerita kepada uh, temannya untuk menenangkan hatinya. sehingga temannya itu mengetahui ya aib suaminya maka ini tidak dibenarkan. Nah, soal bang dahulu ya Syekhana, saya kau beli Indonesia awalan, bolehkah seorang mengumbar di media sosial ya dengan bangga? Bahawa ia sudah pernah berzina. Allahumma ya Billah. Soalan sahaja saya kena. Hal ia jus, misalnya, ينشر في التواصل الاستماعي وهو يفخر بذلك ينشر انه قد فعل الزنا هكذا. فعل الزنا لا شك انه كبيره من كبائر الذنوب وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راى الزنات يوم القيامه يعذبون يخرج من فروجهم الصديد والقيح والعياذ بالله. هذا ذنب عظيم ثم المجاهره به ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي هذا ذنب اخر وربما يكون اعظم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون الذين يجاهرون بالذنوب هؤلاء لا يعافون في الغالب لا لا يوفقون الى التوبه ويموتون على ذنوبهم والعياذ بالله إلا من رحم الله عز وجل فلا شك أن فعل الذنوب معصية عظيمة والمجاهرة بها معصية أعظم من ذلك لأن فيها استهتار بدين الله عز وجل كأن الإنسان يقول انظروا ربي يحرم الزنا وأنا أنشره ولا أهتم بما حرم الله عز وجل فهذا أمر خطير نسأل الله العافية نعم نعم Ya eh, sudah kita ketahui ya perbuatan zina ini adalah dosa besar, ya, dosa besar, dan eh, disebutkan dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bagi beliau ya bagaimana hukuman orang-orang yang berzina di dunia itu diperlihatkan kepada beliau bahwasanya nanti hari kiamat. orang-orang yang melakukan perzinaan itu maka keluar dari kemaluan mereka itu uh, cairan yang sangat bau bernanah ya ya maka uh, hendaklah mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi zina ini dosa besar kemudian berbicara tentang bangga ya dan juga uh, mengumbar itu di media sosial ini dosa lain ya jadi zina dosa besar kemudian yang kedua mengumbarnya dan merasa bangga itu dosa yang lain bahkan ini lebih besar ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang berbangga-bangga menampakkan maksiatnya itu ya menampakkan maksiatnya itu maka orang-orang yang seperti ini kemungkinan besar ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berikan mereka taufiknya dan hidayahnya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah kemungkinan besar dia akan mati dalam maksiatnya itu dalam dosanya itu karena dia merasa bangga dengan itu ya karena seolah-olah dia mengatakan kalian lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina ya mengharamkan zina dan saya lakukan itu seperti itu jadi ini adalah dosa besar dan uh, pelakunya harus uh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak ingin mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekhuna. Soal ba'dah. Ba Saya Saqab Indonesia awalan, bagaimana cara mengenali calon istri yang subur dan penyayang? Soal sabi ya, ya Syekhuna, kama la yakhfa alaina ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hathana. على آه على الزواج من الامرأة الودود والولود هكذا ثم كيف الطريقه م. نعرف ان هذه يعني هذه المراه ودود وولود كذلك المقصود بالودود هي اخلاقها ان تكون اخلاقها حسنه تتودد الى الزوج وتظهر له المحبه و تظهر تقديره واحترامه هذه تسمى ودودا وهذه تعرف بأخلاق النساء يعني تعرف كيف أخلاق أمها, أمها وأخواتها ونحو ذلك وأما الولود أي التي تكون كثيرة الولادة لقوله عليه الصلاة والسلام تكاثروا فإني مفاخر أو مباهن بكم الأمم فهذه تعرف أيضا من أحوال أسرتها فتكون مثلا امها وخالاتها وعماتها واخواتها عندهم اولاد كثر فيعرف انها ستكون مثلهم والمقصود الغالب ان النساء في الغالب النساء كلهن ولودات في الغالب ولكنهم يمنعن ذلك بالادوات ونحوها فالاصل في الانسان انه يرتب اموره فاذا كانت ظروفه جيده فيكثر من الاولاد بقدر يستطيع معه ...an alaihim wa an hasanah... Yeah. kathra ...thumma ...Allah Beliau tadi menjawab ya... ...yang pertama wadud, ya penyayang. Penyayang itu dari mana kita ketahui? Tentunya dari akhlaknya ya. Dari akhlak seorang wanita itu. Kita melihatnya mungkin... ...dia penyayang ya... ...kepada keluarganya dan sebagainya dan kemungkinan besar dia juga akan sayang kepada suaminya. Ini bisa kita ketahui tentunya dari uh, keluarganya, kita lihat adiknya dan saudaranya, ibunya ya. Penting keluarganya kita lihat bagaimana akhlak keluarganya. Jika akhlak keluarganya baik, kemungkinan besar perempuan itu juga akhlaknya baik. Kemudian yang alwalud ya, yang subur ya, yang banyak anaknya. Dan ini juga sangat diperintahkan ya. baik kita untuk uh, memperbanyak anak seperti itu seperti sabda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam perbanyaklah keturunan kalian dan nanti hari kiamat saya akan merasa bangga kata Rasulullah memiliki uh, umat yang sangat banyak seperti itu kemudian ini sama ya untuk mengetahui seorang perempuan itu uh, banyak uh, anaknya maksudnya subur Itu juga kita lihat dari uh, keluarganya, dilihat mungkin ibunya, ya, atau saudarinya, ataupun uh, tantenya, bibiknya, semuanya dilihat seperti itu. Dan uh, secara tabiat, ya, kaum wanita itu, kaum yang memiliki kesuburan, bisa memiliki banyak anak namun banyak di antara wanita membatasi itu ya banyak di antara mereka membatasi itu baik dengan uh, obat-obatan ataupun dengan uh, pel dan sebagainya ya dan yang sangat dianjurkan bagi seorang adalah untuk melihat kondisi ekonominya ya melihat kondisi ekonominya jika memang ekonominya mencukupi maka silahkanlah memperbanyak keturunan ya keturunan karena memang maknanya di sini banyak keturunan bukan Uh, hanya banyak anak kemudian ditinggalkan di jalan meminta-minta dan sebagainya bukan ini tujuan yang disampaikan oleh Rasulullah namun uh, bagi orang yang sanggup memiliki anak dia juga harus sanggup uh, membiayai pendidikannya ya mengajak mereka ke agama Islam yang benar ini mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan maknanya disitu hanya membuat anak banyak-banyak bukan namun juga harus dijaga kualitas keturunan kita itu. Nah, uh, semua so, hmm. ya saya kena, huna soal terakhir. Nah, soal terakhir indana. Saya Indonesia awalan, bagaimana hukumnya dengan percikan air kencing? Ya. Soalnya hampir semua kamar mandi dibuat khusus tempat untuk kencing berdiri. Nah, huna soal saya kama layak faalina al-an, yakni al lil-ammah, lil تُصنع وتُصمم أن يعني خاصة للرجال كلها يعني البول بالقيام هكذا بول بالقيام. وكيف نتخلص يعني من بقايا البول هكذا؟ لأن معظم الحمامات هكذا. نعم سيدي. الأصل الأصل الإنسان يقضي حاجته وهو جالس. فهذا أتبع للسنة وأطهر له. وأما البول قائما فإنه يجوز عند الحاجة إذا كان المكان غير مناسب إلا للبول قائما فهذا يجوز للحاجة وفي بلاد المسلمين ينبغي أن توضع المراحيض العامة على وفق منهج الإسلام أي على الجلوس وينبغي للناس أن يطالبوا بذلك فعلى كل حال إذا لم يستطيعوا وكان لا يوجد إلا مكان للبول قائما فيحترز الانسان ويحتاط ان يصل شيء من البول الى ملابسه فان هذه نجاسه لا تصح معها الصلاه والعياذ بالله فيحتاط الانسان بان ياخذ معه مناديل ونحو ذلك ليحتاط الا يخرج شيء الى ملابسه وهذا يكون بالاحتياط والانتباه الى هذا الامر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi menjawab, ya, bahwasanya, ya, secara hukum asal, ya, ketika seorang mau buang air kecil, ya, atau buang air besar, maka dia uh, harus duduk, ya, karena ini hukum asalnya. Karena tidak dibolehkan berdiri, kecuali uh, ada kebutuhan. Jadi, hukum asalnya kencing itu adalah uh, dengan jongkok atau duduk ya. Dan tidak dibolehkan berdiri kecuali memang ada kebutuhan. Di antaranya tidak ada tempat ya atau tidak disediakan tempat di kamar mandi yang duduk. Maka dalam kondisi seperti ini maka uh, dibolehkan uh, untuk berdiri. Namun Sangat dianjurkan bagi kaum muslimin jika menemukan kamar mandi kamar mandi umum seperti ini atau WC WC umum seperti ini maka bisa uh, mereka uh, uh, mengatakan itu kepada yang bangun disediakanlah yang uh, yang duduk juga yang jongkok seperti itu dan terkhusus di negara kita yang negara kaum muslimin mayoritas muslim sangat dianjurkan membuat kamar mandi kamar mandi yang duduk dan di tempat-tempat umum juga seperti itu dan memang jika kasusnya atau kondisinya ini maka seorang itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati ketika uh, mau kencing ya, mau berdiri seperti itu dia harus berhati-hati memastikan memang percikan air kencing itu tidak mengenai pakaiannya ya karena jika dia sholat memakai pakaian itu dan percikan air kencing ada maka sholatnya itu tidak sah karena diantara syarat sahnya sholat adalah harus bersih dari najis ya harus bersih dari najis baik pakaiannya ataupun tempat sujudnya harus bersih dan juga badannya bersih dari najis karena tidak diterima sholat dan sangat dianjurkan bagi seorang juga untuk membawa mungkin tisu ataupun kain serbet dan sejenisnya jika memang kondisi kamar mandi seperti itu semua berdiri untuk menghindari uh, tetesan-tetesan air kencing yang mengenai pakaian kita. Naam. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita uh, rehat sejenak dan jangan ke mana-mana ini kita akan kembali. Dan uh, kaum muslimin yang ada pertanyaan persiapkan dan nanti dikirim ke nomor yang sudah disiapkan oleh Salam TV. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ya Kita akan mengambil kesimpulan Apa yang disampaikan oleh Syekh tadi Beliau berbicara tentang Zakat ya zakat harta Dan tidak semua harta itu di zakati Dan beliau hanya menyebutkan tadi beberapa ya Di antaranya Emas dan perak untuk uh, emas itu yang dizakati adalah uh, jika men, uh, sampai nisabnya ukurannya 20 uh, dinar ya. Uh, 20 dinar itu kalau kita buat ke gram menjadi 85 gram ya. Jadi jika seorang punya emas 85 gram ya dan sudah sampai haulnya satu tahun dan masih seperti itu maka dia wajib mengeluarkan zakat ya jadi dari 20 dinar itu dia keluarkan setengah dinar atau kita katakanlah 2,5 atau 1 per 40 1 per 40 dan ini pun emas yang memang uh, diperjualbelikan dan juga emas yang disimpan. Adapun yang dipakai itu ada perselisihan di kalangan para ulama ada yang mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah uh, al yaitu perak ya. Dan nisabnya itu adalah 200 dirham. 200 dirham itu kalau kita gramkan kira-kira uh, uh, 595 gram ya. Dan berapa yang dikeluarkan yaitu 2,5 atau 1/40 sama dengan emas uh, tadi ya dan juga mata uang ya mata uang yang kita simpan jika telah mencapai dengan ukuran emas tadi atau ukuran perak ya 85 gram emas ataupun 595 595 uh, perak maka itu wajib dikeluarkan zakatnya jika telah uh, mencapai haul satu tahun. Kemudian yang ketiga beliau tidak sebutkan tadi ya zakat hewan ternak yang pertama unta tidak semua hewan yang diternakkan ya hanya tiga jenis saja pertama unta ya jika sudah lima ya lima maka nanti akan dikeluarkan satu kambing seperti itu dan untuk sapi mencapai 30 ya nisab terendahnya adalah 30 30 ekor sapi kemudian yang ketiga adalah kambing nisab terendahnya ukurannya adalah 40 kambing ya 40 kambing ke atas maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian hasil pertanian ya. Hasil pertanian uh, jelas ya. Uh, hasil pertanian ini dibagi dua Jika hasil pertanian tersebut semuanya pengairannya ya. Penanamannya pengairan semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dari air hujan atau dari sungai tanpa mengeluarkan modal maka dia mengeluarkan e, zakatnya nanti e, 10 yaitu 10 ya. Adapun jika mengeluarkan modal maka zakatnya adalah 5 5 dan nisabnya itu adalah e, 5 wasak. 5 wasak ini sama dengan 60 sok. 60 sok kali 3 kilo berarti 900 kilo. Jika mencapai 900 kilo, dan ini dikeluarkan setiap kali panen. Pokoknya seorang panen padi umpamanya dan mencapai 900 kilo maka keluarkanlah baik 5% ataupun 10%. Itu dilihat dari pengairannya. Jika diairi oleh air hujan saja dan air sungai yang tidak mengeluarkan modal, maka dikeluarkanlah zakatnya 10%. Jika mengeluarkan modal, umpamanya dia beli air, beli mesin lagi untuk mengairi sawahnya, ya tidak ada irigasi umpamanya dari pemerintah maka dia mengeluarkan e, zakatnya 5 5%. Kemudian yang terakhir adalah zakat e, perniagaan. Zakat perniagaan ini dikembalikan nilainya kepada emas dan perak tadi ya, dikeluarkan berapa yaitu 2,5%. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Aku lukul hada. Wastaqfirullah li wa lakum muslimin. Fastaqfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.